Oke, sahabat yang dimanapun berada. Nah, ini kita sudah berada di Musatik 2023 ya. Kita akan masuk ke dalam, kita lihat suasana di dalam. Nanti di dalam harus pakai jaket kebesaran ya, di dalam. Nah, ini kalau teman-teman mau foto-foto juga disiapkan dulu. Kita langsung ke dalam ya. Di situ ada kantin tuh, di luar itu kantin banyak. Kalau teman-teman mau makan ya. Tuh. Foto-foto disiapin. Oh iya. Siaw. Masuk kita di hall 10. Inilah suasananya. Banyak yang bening-bening buat cuci mata. Ada yang merah-merah. Panggungnya tuh. Nanti kita kepo-kepoin di situ pas opening ya. Baik, selanjutnya merupakan acara penampilan kesenian daerah yang merupakan kebanggaan kita semua. Akan ada tari yang dibawakan. Ini paling enak nih. Ini sama nih Golden Dance. Wah, ini sama nih yang tadi nih, Golden Base. Warnanya. Ini ada bintik-bintik hitamnya nih. Ini bikin dompet bergetar ini teman-teman. Nah. Oh. Aduh. Ini kalau teman-teman pecinta ikan hias belum punya ini berarti belum cinta sama ikan hias. Minimal harus punya satu ini. Nah. Ini teman-teman lagi pada antusias untuk membuat aquascape sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Kita lihat apa mungkin di hari Sabtu apa hari Minggu ini baru informasikan pemenangnya. Ini masing-masing tim antusias. Jurinya tuh, itu jurinya tuh. Beliau itu kalau nggak salah yang tadi di depan ya, yang ngasih nilai nanti. Kalau nggak salah, ownernya kali. Ada yang bentuk hati tuh. Jadi orang tua kita. Ini agak gede nih, agak lebar. Kita ada dua. Ada Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan. Mana monyongu tuh? Secara keuangan negara, lapor kita ke Menteri Keuangan, termasuk yang menentukan tarif layanan atau bunga atau biaya itu dari Kementerian Keuangan. Nih, lebar dia. Unik juga ya. Kasihan juga mereka ada lagi hamil kayaknya ini baru dibawa kontes. Jadi kalau gapi ternyata kalau kontes itu sepasang ya. Thank you.
Merona, merahnya Merona nih. Tuh. Wih, cakep loh ini. Waduh. Ini mah kita di sini aja terus ini. Yang merah ini cakep banget warnanya nih. Mulutnya tuh rapi dia tuh. Tidak ada luka. Wow, amazing. Ikan sultan, Ray. Ini ada lagi di bawah nih. Tuh. Ini stan ikan arwana, red arwana ya. Balik nak. Oh, ekornya tuh. Wis. Cakep. Ini di bawah juga ada nih. Tuh, ini beda lagi nih di bawah nih. Cakep nih di bawah nih. Wala. Nih, mulutnya bersih ya, tidak ada luka ya. Nggak tahu dia bonsai apa gimana nih. Tapi ini dia kayak golden dia punya nih. Aduh, saya sok tahu juga ya. Intinya mah ini arwana. Hello. Oh, nyangkut kakinya. Dia mau lepas kali nyangkut kakinya. Kenapa diangkat kakinya satu? Bentar. Pintar ini burungnya. Tuh ada ayam tuh, ekor panjang. Kita coba ke dalam ya. Jadi nanti kalau bikin di rumah ini konsepnya kayak gini kurang lebih ya. Konsepnya. Wah, ini juga dia. Ini ada juga nih. Ini sama yang kita review kemarin di daerah Curug nih. Iguana ya, iguana. Tidur dia kayaknya. Ini jarang ada nih tuh. Ternyata dia rawatannya mudah. Ini kan cuma pakai aerator gitu. Jadi dia nih pakai, ada perlu pakai gelembung. Ini yang hitam nih. Jadi ndak harus pakai gelembung teman-teman. Apa ndak harus pakai aerator? Apa bukan aerator? Ndak harus pakai air mancur. Dia pakai aerator aja itu. Aerator satu. Dia sama kayak gapi berarti. Ini ada yang kuning nih. Nih. Ini hampir sama yang atas nih. Dan ternyata nominasi yang masuk di sini itu semuanya masuk ya. Mulai dari siripnya, warnanya, mentalnya, segala macam masuk hitungan untuk kategori kontes ya. Wah, enak banget ya ininya. Jadi mentalnya itu kalau udah masuk kontes begini dia harus bisa menyesuaikan dengan lawan-lawan yang lain. Karena kalau dia tidak bisa menyesuaikan, dia baru didaftarkan aja sudah gugur duluan. Ayo. Tuh. Frontail ya, frontail super black apa maksudnya ini ya? Kalau sirip sih kayak super black, frontail. Ini juga nih. Wih, mantap eh. Sangar. Wih. Frontail. Nah, ini di bawah Cooper lagi nih, plakat ya. Kameranya. Mantap.
Juragan datang. Tahu nih juragan Cana datang. Iya. Apa mutiaranya? Ya keberat. Kau usah galak-galak. Badannya ya, mantap. Udah kayak lukisan itu badannya. Yeah.